Beredar luasnya rekaman suara yang disebut hasil rekaman pertemuan Forkopimda Kabupaten Batubara yang menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden, Bawaslu Batubara langsung melakukan penelusuran. Tim penelusuran yang dibentuk langsung melakukan klarifikasi kepada para pejabat Kabupaten Batubara yang diduga terlibat dalam rekaman suara tersebut. Meski Kejari Batubara membantah keterlibatan dirinya, Bawaslu Batubara masih terus mengumpulkan bukti untuk memenuhi syarat formil maupun material. Bawaslu juga akan melakukan klarifikasi ke kantor Polres Batubara dan DIM 0208 Asahan dan pejabat Bupati Batubara. Hingga saat ini Bawaslu belum dapat memastikan pelanggaran berdasarkan rekaman suara yang beredar luas. Bawaslu masih terus mencari kebenaran rekaman suara tersebut. Nah, hasil pleno teman-teman Bawaslu Batubara itu kemudian ditindaklanjuti pada hari Senin, yang salah satu poin plenonya adalah membuat tim yang akan melakukan penelusuran atau melakukan klarifikasi langsung kepada sejumlah pejabat di daerah Batubara yang masuk ke dalam dugaan video viral tersebut. Nah, kemudian pada hari kedua setelah viral, Bawaslu Batubara langsung menerima Pak Amru Siregar didampingi Kasih Pidum dan Kasih Intel di Bawaslu Batubara. Nah, pada kesempatan tersebut sekitar pukul 9 Pak Kordip penanganan pelanggaran Bawaslu Batubara, Pak Amin Rais, menerima laporan langsung dari Pak Kejari, di mana pada saat menerima Pak Kejari, setelah kita koordinasi dengan Bawaslu Batubara, menyebutkan bahwa Pak Kejari membantah keterlibatan beliau dalam video viral tersebut. Lalu kemudian alasan apapun menangkan 02 di Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terkait masalah